Tim 1 DPRD Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Muklis melakukan studi banding di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. Kunjungan tersebut untuk menggali informasi seputar pembangunan dan penataan lingkungan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Utara, Suroto, bersama jajaran pejabat terkait menyambut langsung kedatangan tim 1 DPRD Kabupaten Sijunjung di ruang Patahilah Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin 29 Juli 2019. Selamat datang di wilayah pesisir utara Jakarta. Pertemuan tersebut juga membahas tentang pengelolaan sampah yang telah diterapkan di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Pengelolaan sampah berstandar pada TPST Bantar Gebang. Namun, kami terus mendorong masyarakat untuk ikut mengurangi sampah dari sumbernya. Bahkan dibangun bank sampah di lingkungan RW dan sekolah dengan cara memilah sampah 3R, terang Suroto. Sementara itu, Ketua Tim 1 DPRD Kabupaten Sijunjung, Muklis, mengatakan kunjungan kali ini adalah ingin bersilaturahmi sekaligus menggali informasi tentang tata ruang. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.